Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, gue ada waktu juga untuk bikinin ini nih, mock-up-nya buat kemasan salam awak. Ya, kemarin kan gue bikinin desain ini nih ya, ini nih. Dan ini udah gue save dalam bentuk file PNG ya, PNG. Terus sekarang gue pengen jadiin ke mock-up-nya. Langsung aja kita berkunjung ke ini dulu. Buka Google-nya, buka freepik.com. Freepik.com. Terus ketik mock up pouch. Nanti teman-teman bakalan ketemu kayak gini nih. Ini yang cari yang nggak ada gambar mahkotanya ya. Ini aja. Terus download, klik. Nanti filenya bakalan bentuknya PSD, Photoshop. Nah, ini file yang udah gue buka. Karena ini kenapa gambar milu bukan gambar daun? Karena ini kemarin gua kerjain buat project Gobanko gue. Jadi save-annya defaultnya jadi produknya gua, jadi nggak daun-daun lagi. Nah, tapi bisa juga tetap diganti kok, gampang. Nah, ini dia yang bakalan gua share ke teman-teman semua. Pertama yang pasti buka dulu filenya. Udah kebuka kayak gini kan banyak folder di sebelah kanan ini. Cari yang gambar mata merah atau misalnya filenya nggak ada gambar mata warna merahnya, ada tulisan Smart Object. Nah, di sini klik dua kali. Nah, teman-teman bakal nemuin layar kayak gini kan. Beda beda layar nih. Tuh beda layar. Terus teman-teman tarik file yang mau teman-teman pakai. Sini. Di drag aja ke sini filenya. Dipas-pasin aja. Karena ini hanya akan ini buat apa namanya? Hanya akan buat konten, bukan buat cetak. Jadi pas-pasin aja. Terus di Ctrl S atau di save, dia akan berubah, jeng-jeng gitu teman-teman. Jadi tuh lihat. Jadi abis kita klik dua kali, kita masukin file ke Photoshop, file PNG-nya, PNG-nya nih. Terus kita tarik ke sini. Gitu. Terus sudah jadi deh ini. Oke. Okay. Terus kita save. Waduh. Kita save di file dia. Salmawa. Ah, mana? Mock up polos Salmawa. Oke. Okay. Terus bagian belakangnya sekarang. Teman-teman tarik juga ini. Terus teman-teman tarik lagi ke work yang tadi. Workstation yang tadi. Nah, ini dipas-pasin aja. Lagi-lagi ini kan cuma mockup ya. Jadi untuk kanan kirinya sempit enggaknya ya cuman mockup, nantinya di sebenarnya mah lo harus beneran ukur sesuai aturan aja. Dah. Dah jadi gini. Gitu teman-teman. Ya, teman-teman ya. Ini kalau ada yang gambar-gambar gini nih ya memang memang karena desainnya aja gue. Kurang lebih kayak gitulah. Jadi teman-teman tinggal drag and drop aja sebenarnya kalau udah download dari Freepik ya. Oke, teman-teman. Sekian dulu dari gua. Eh iya. Gua bikinin tambahan deh buat bikin background-nya, oke. Oke. Oke, di close. Buka AI-nya. File yang tadi. Akan ditarik ke sini. Embed.
Oke. Tinggal tambahin gambar meja. Nah, tinggal dikasih bayangan. Oh, udah deh. Save dulu. Gitu, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau bikin mockup, ya gitu, segampang itu sekarang. Nggak usah pusing-pusing gimana ya cara bikin 3D-nya, ya nggak usah. Lu banyak sekarang file-file yang free bisa diambil di internet gitu, terutama di Freepik ya. Langsung buka Freepik aja, cari pouch yang teman-teman mau, download, terus bukanya di Photoshop, udah tinggal ikutin cara tadi gua, klik dua kali di gambar yang gambar mata warna merah atau ada tulisan smart object, ditumpuk aja filenya, terus udah tak berubah jadi kayak gitu. Itu ya teman-teman ya. Oke, sekian dari gua. Terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan ngebantu teman-teman yang lagi butuh buat bikin mockup. Gua pamit. Assalamualaikum. Sehat-sehat ya.